buat konten sekarang? Iya, soalnya lagi fokus buat ibadah. Halo, PSA. Pokoknya buat teman-teman fanbase semuanya, thank you ya. Kalian semua udah berkontribusi dalam trendingnya lagu yang kita cover itu, Rahmatan Lil Alamin. Itu berkat kalian semua. Dari teman Zidan, TEZ, Z-Voice, PSA, dan juga Zima, semuanya fanbase luar sana dan juga semua para penonton lagu itu, thank you banget kalian sudah meramaikan lagu itu. Semoga ya teman-teman suka sama lagunya ya, karena jujur itu di luar dari ekspektasi aku, dan jujur itu pertama kali aku yang berani bawain lagu dengan nuansa seperti itu. Itu bahat, itu hal yang baru untuk Jidan. Ya, semoga banyak yang suka lah buat teman-teman semua ya. Makan. Saya anaknya Rosmawati. Kenapa? Siapa Pi? Wanda. Kita ke Jogja nanti. Bang, maghrib makan apa itu? Jeruk. Kalau mau dibilang kangen ya kangen. Kangen ngumpul lagi, tapi memang karena kita lagi disibukkan dengan kesibukan masing-masing. Aku mau undang kau sih, siap. Tunggu kabarnya. Pas aku sebenarnya ojer bang. Halo, halo Atika Shani. Waalaikumsalam TEZ, Kahani semuanya TEZ. Azan Kurdi. Enggak. Aku belum terlalu pandai. Sekarang apa itu produk dari Master? Jidan jenaknya Pak Haji. Ye. Kenapa? Ya. Ya salam. Di Jakarta fokus dengan semua, fokus dengan ibadah, fokus untuk menjalankan semua ibadah yang ada, dan juga lagi berbenah diri dan juga mencari pasangan diri. Aku udah pengen nikah tapi nggak tahu menikah sama siapa. Enggak, sabar aja dulu Mas Bujang, tahan dulu masih lama. Yuk. Tahunnya nggak ke Jogja. Ah ya.
aman, meta metaulan. Dan kurdi yang jajan Ustaz Deng Syawal. Mana ya? Ya Allah salam. Loh, susah banget itu. Ustaz Deng Syawal yang tahu. Ya Allah salam. Ustaz Daeng Sawal yang tahu. Sama-sama. Eh, kelihatan. Jadi aku ngurangin kopi, ngurangin yang manis-manis, kecuali buah. Lagi diet sop buntu. Tapi kok ada hantam. Astagfirullahaladzim. Adik kok belum tidur. Rokoknya belum dikurangin. Kalau ini Napas. Nanti lah tak usahain buat ini. Tapi aku tuh kalau pengen banget melepas rokok itu bakal hilang, bakal bisa dilepas. Insya Allah bisa. Karena rokok itu jujur guys, itu ngaruh banget untuk vokal kita. Agak keren baji-baji. Tadi lauk berbuka puasa sama apa kak? Tadi es buah. Bang, lu kok ganteng sih ya? Bang, caranya apa bang? Filter guys. Bang Rehan, pakai filter. Ketika nge-live, kita kurang pede dengan hasil kita yang sangat tajam seperti itu. Nggak pakai efek, pakai filter. Fungsi filter itu adalah untuk kita-kita yang terkadang ada rasa insecure ketika melihat wajah kita. Kalau ada niat bisa itu berhenti rokok? Iya ada, bisa. Aku bisa lepas. Bangga main sama Katri, sama Nabila lagi dong, kangen. Ya kita juga pasti kangen banget sama Bang Tri dan juga ke Nabila dan juga semua teman-teman yang ada di Jogja. Cuman emang kita lagi di Jakarta, rumah kita, base camp kita di sini. Ya pasti kalau kita ketemu ya pasti bakal ketemu, ketawa, ngobrol lama. Soalnya aku juga lagi nunggu insya Allah tahun ini tuh mereka mereka bulan puasa, mereka puasa. Maksudnya. Selamat Ramadan, Zidan, siap Kak Bandung lagi ke dulu. Kak Dio, Kak Bandung lagi, siap Jeng. Bang, minta nomor WA lu bang. 0852 9633. Cari sendiri sisanya. Hai. Hai. Bocorin dong bang. Eh kasih tapi masih nge-live. Tidak. Masih.
Susahnya apa, Bang? Mohon maaf lahir batin. Saya harus aman. Gila, aman gila. Jangan ngerokok, baik. Ya, yaudah, aku mau lanjut dulu ya, aku mau main PUBG. Bye bye. Sampai ketemu di lobby.